ice, 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 ice. Jadi hari ni aku nak buat unboxing satu barang yang bagi aku sangat-sangat special. Benda ni adalah reward bagi aku diri aku sendiri. Sebelum ni aku ada beli tool, tapi orang kata tool just untuk ada-ada je. Kalau orang kata nak buka tu pun adalah. Tapi hari ni aku beli yang ada brand sikit. Dan apa yang aku minat sangat dengan brand yang aku pilih hari ni adalah dia ada lifetime warranty. Lifetime warranty ni kalau korang pakai tu terpatah ke apa semua, korang boleh tukar one to one. Apa yang patah tu lah, dia tak akan bagi satu set. Contoh korang pakai box ni, dia selalu box ni memang tak akan patah lah. Selalu yang ratchet biasa tu yang patah, spanner biasa tu yang patah, korang boleh pergi tukar, tak ada masalah. Sebab dia kat sini lifetime warranty. Yang aku pilih ni adalah 20 tahun anniversary SATA. Okay, yang set ni, nama set ni 09097 kalau siapa-siapa nak beli . Harga dia dalam 350 plus minus. Okey. Yang ni aku beli walk in kedai, bukan daripada online sebab benda ni berat. Jadi aku cari kedai yang berdekatan untuk aku, mungkin dalam 15 kilo something, 10 ke 15 kilo. Okey, kat sini dia ada 6 matrix socket, dia ada 17 jenis matrix socket. Daripada 8 tinggal 32, tapi dia ada langkah macam ni. 8, 10, 9 tak ada. Jadi kat sini semua ada 20, 21, 22, 23 tak ada, 24, 25 tak ada, 26 tak ada, 27. Yang ini yang tak ada ni sebab awal aku ni jenis macam perfect sikit. Aku akan cari juga brand SATA, tapi aku akan cari soket dia sahaja. Matrix soket sahaja. Dan dia ada 8 untuk matrix deep socket yang atas ni. Nanti kita buka tengok dalam. Dan dia ada 25 5x6 ni. Maknanya barang-barang ni lah. Yang kecil-kecil-kecil-kecil ni. Yang apa ni, Philip punya bit. Yang bestnya mata ni, dia boleh tukarkan. Contoh kalau kau nak pakai Philip punya ni pun boleh pakai. Apa ni orang kata, breaker bar apa semua lah. Boleh, tak ada masalah. Cuma yang ni bukan untuk hammer punya. Okay. Dia ada quick release apa semua. Dan ni dia ada 8 accessory. Macam penyambung-penyambung-cambung dia ni. Dia ada 3 way apa semua. Semua ada kat dalam. Aku tak reti juga nak explain benda ni sebab benda ni baru je lagi dengan aku. Okay, kita tengok bahagian kotak kat depan ni. Okay, ni bahagian dia punya ni lah. Kotak depan, belakang tadi yang belakang. Sebab aku nak tunjuk dia punya apa yang ada kat dalam. Lagi sekali dia tulis limited warranty, lifetime warranty. Yang ni special edition 20 tahun SATA anniversary. Okey, yang ni ada 60 pieces doctor 6 point socket. Jadi jom kita buka, kita tengok apa dekat dalam. Sebelum ni aku pakai brand aku pakai brand yang Mr. DIY punya, yang macam bag tu. Nanti kalau ada kesempatan aku tunjuk lah. Siapa pernah tengok video aku buka motor aku, aku tukar minyak hitam, aku pakai yang tu. Okay, ni box. Lepas tu dia bagi lagi satu box. Dalam box ni ada box. Tapi yang ni box kertas lah. Bagi aku lah, lelaki mesti ada dia punya personal tool dia sendiri. Jadi jom. Terbalik. Ni nampak. Dia pakai aku tak silap ni PU. Ataupun ABS. Rasa bukan ABS. Yang ni PP je. Okey, jom kita buka. Berat bhai. Macam mana nak buka dia ni? Dia ada safety pin, cable tight lock kat sini. Tak nak bagi terbuka. Jadi jom kita buka dulu. Dia punya ni. Nampak keselamatan tu dijaga. Okey, kita tengok sebelah sini dulu. Apa yang ada? Okey. Sebelah sini kita ada ratchet dia.
Ui, berat weh. Dan apa lagi satu aku suka berkaitan dengan SATA ni, dia ada apa ni orang kata, eh tak ada masuk, terbalik. Dia menggunakan apa orang kata, nampak dia macam berkilat tau dia punya finishing dia. Ha. Lepas tu dia punya bunyi pun nampak eh. Dengar. Ha. Sedaplah bunyi dia. Okey. Dan dia ada penyambung kalau kau orang kata nak panjang, tapi orang kata breaker bar ni mungkin tak panjang lagi, tapi mungkin kau boleh tambah apa ni, ada steel ke apa semua. Jadi kau boleh tambah lagi dia punya kepanjangan dia untuk kau orang nak break ke bar, break apa ni? Kalau benda tu soket yang susah-susah lah, yang ketat kan. Okey. Yang ni pun sama, kau boleh pakai tambah lagi. Nampak? Wah, kau boleh bekerja dengan sesedap-sedapnya lah. Dia bergerak-gerak kan dalam ni. Okey. Jadi jom kita tengok satu-satu apa ada dekat dalam. Ni kita ada deep socket. Ya Allah. Ketatnya. Aku nak buka yang tu dulu. Susah. Ha ni kita ada ni. Aku tak tahu nama dia apa ni. Saya ada lubang. Oh, mungkin yang ini. Oh, mungkin. Ataupun yang ini. Mungkin daripada atas mungkin. Aku pun tak tahu. Aku tak adalah profesional sangat bab-bab ni. Ni kita ada benda ni. Yang ni aku rasa dia pakai dekat sini. Ha, nampak? Tu yang best dia. Okey. Lepas tu saiz yang paling besar 32. Ni tak boleh pakai dekat impact gun eh. Yang ni untuk hand tool je. Kalau impact gun dia lain. Ha, tu yang menyebabkan barang-barang korang senang rosak. Nampak dia ada finishing macam kata apa, aluminium lah. Dia berkilat, aku tak tahu jenis besi dia apa. Dia ada nombor dia kat sini. Aku ambil yang besar sikit, senang nak tunjuk kat korang. Okay. Tapi semua tu sama eh. Okay korang nampak kat sini ada nombor. Dia macam stamkan dekat dia, korang punya ni. Jadi korang nak letak balik tu senang. Sebab kat sini pun dekat apa ni, box ni pun ada juga dia punya nombor dekat box ni. Kat sini dia ada tulis SATA 30mm CRV 13317. Nampak eh? 13317. Okay, yang ni 13316. Contoh barang korang kawan nak yang ni saja. Yang ni saja hilang ke, ada orang rembat ke, kau tengok kod dia, kau beli yang ni sepatang saja pun boleh. Okay, contoh eh. Aku punya tak cukup 30-27. Aku punya tak ada 26. Okay. Kita tengok, aku tengok antara 26 dengan 24 dengan 27 ni nombor apa yang hilang. Okay. 113, 13315, 13316. Aku pergi dekat yang lain. Aku tengok di soket dia nombor berapa. Aku order je yang tu. Senang. Okay, untuk kat sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yang ni ada 18. Yang ini ada 32 tak silap. Mata pun bukan orang kata senang untuk loose lah. Cantik. Setiap ni dia ada tulis dia punya size, dia punya code dia. Senang kalau kau nak order balik. Contoh kau perlukan barang ni, dua. Kau nak order, boleh. Yang ni selalu orang kata guna untuk tayar kereta lah ni. Yang ni breaker bar. Tapi berapa meter ni eh? Yang ni 1.5 meter. Okay, yang ni deep socket. Kalau kata nut korang tu panjang ataupun perlukan kedalaman yang cukup dalam, korang pakai ni lah. Oh bukan, salah. Maafkan saya. Ah, gitu dia. Okay. Allah Allah. Okay. Yang tu untuk di soket ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di soket ada 7. Sampai saiz 21. Dia ada 10, 12, 13, 14, 17, 18, 21.
Yang ni kepala yang boleh pusing-pusing. Macam contoh kalau benda tu susah nak capai kan, dia nak pusing macam ni lah, nampak? Dia boleh pusing lah. Okay. Dan yang ni susah pula nak keluar. Oh, sorry. Sekarang sebelah sini pula eh. Aku nak sedang keluarkan yang ni. Oh, susah sangat. Okey, yang ini saiz dia 21 tapi tak sama dengan 21 yang ni. Nampak eh? 21 yang ni untuk deep socket, yang ini selalunya guna untuk buka nut tayar kereta. Kalau tak silap lah. Ah, betul. Nampak? Untuk buka tayar kereta. Jaya azan. Okey. Sambung lagi. Lepas tu kita ada yang ni boleh panggil deep socket kot. Aku tak tahu kalau salah betul kan eh. Yang ini 16 mm. Jadi itulah aku punya tool set ni. Allah, tak boleh masuk pula ni. Ah, boleh. Jadi untuk korang yang berminat untuk set ni, harga dia RM350. Kau boleh tengok dekat dalam Shopee ke Lazada ke. Aku pun mula survey kat Shopee dan Lazada. Lepas tu aku beli direct kedai lah. Sebab benda ni bagi aku mahal. Bagi aku lah RM350 ni dah mahal lah. Dah boleh beli direct kedai kan. Tapi aku suka benda ni. Nampak? Jadi sehingga bertemu kembali in next video. Kalau ada pertanyaan ke pasal box ni, kau boleh DM aku ataupun DM Instagram ataupun terus komen kat bawah. Dan jangan lupa like, share and subscribe. See you in the next video guys. Thank you very much. Okay, terima kasih guys kerana sudi menonton video sebentar tadi. Jangan lupa subscribe channel aku bulat dekat atas ni. Dan juga video seterusnya. Okay, dekat atas ni ada video recommended untuk korang. Dan video ini video yang baru. Check it out.